Hola semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Nurmala Samsudin dan Zahkia Anas bongkar kisah sebenar Zalina Azman. Kali ni Cik Kiha nak cerita tentang seorang bekas penyampai berita, wartawan dan pengacara televisyen Malaysia. Juga terkenal sebagai penyampai berita, buletin utama dan pengacara rancangan Money Matters di TV3 dahulu. Individu yang Cik Kiha maksudkan itu adalah Zalina Azman atau nama sebenarnya Zalina Saharah Azman. Bekas personaliti TV3 ini telah hilang pada 2021 dan pada Julai 2022, polis membuat hebahan berkaitan kehilangan Zalina kepada umum bagi membantu siasatan kes terbabit. Kisah kehilangan Zalina amat mengejutkan ramai, termasuklah rakan-rakan yang juga pernah bekerja bersamanya sebagai personaliti TV3. Antaranya ialah Datin Sri Nurmala Samsudin dan juga Zahkia Anas. Mereka berdua ini telah menceritakan serba sedikit berkenaan Zalina sebelum bekas pembaca berita ini menghilangkan diri. Menerusi satu posting Nurmala Samsudin yang rasa gusar dan risau setelah mendengar berita kehilangan Zalina Azman, dia berharap rakannya itu akan ditemui dengan selamat. Saya harap sangat dia akan selamat. Semoga Zalina Azman akan mendapat perlindungan dari Ilahi. Semoga diberi kekuatan, kami semua sentiasa ambil peduli, bimbang dan berdoa, tulisnya. Manakala seorang lagi rakan iaitu Zahkia Anas turut terkejut dan menyatakan kebimbangan terhadap kehilangan Zalina Azman yang sehingga kini tiada khabar berita mengenainya. Zahkia berkata lagi yang Zalina seorang yang baik dengan semua orang dan amat disayangi. Zahkia adalah antara yang rapat dengan Zalina. Menurut Zahkia, kali terakhir dia berjumpa Zalina Azman iaitu ketika mahu berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2013 dan mereka jarang berhubung selepas tidak bekerja lagi di TV3. Saya rasa kali terakhir saya bertemu dengan Zalina semasa dibuat majlis doa selamat sebelum ke Tanah Suci. Masa itu tahun 2013. Lepas balik dari haji, kami terus tak berhubungan. Lama tak jumpa dengan Zalina. Kami pun lost contact sejak tak kerja TV3. Dia pun nampak sibuk dengan family. Saya pun tak ganggu dan faham, kata rakan Zalina itu. Mungkin ada yang kurang kenal dengan nama Zalina Azman ini kerana kata Zahkia, dia memberitahu bahawa Zalina Azman ini seorang yang hidup secara low profile dan juga tidak mempunyai laman media sosial. Nama Zalina dikenali hanya kerana dia merupakan seorang yang muncul di kaca televisyen sebagai pembaca berita, pengacara dan wartawan. Tidak dapat dijejak ke manakah Zalina pergi. Bahkan anaknya sendiri pun tidak diketahui di mana ibunya sekarang ni. Cik Kiha pun harap Zalina segera dapat diketemukan dan dalam keadaan selamat. Harapnya juga sekarang ni dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.